Berarti dari sini biasa Jumat rame. Jumat full biasa ya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari Sorowako. Dan pada hari ini aku berada di Sorowako karena tadi pagi baru aja tiba dari Makassar naik bus Bintang Zahira yang sleeper. Kalau teman-teman belum nonton videonya, silakan nonton video sebelum video ini. Dan sore hari ini aku berada di tempat pencucian dari salah satu armadanya Bintang Zahira yang akan aku naikin, yang akan aku tumpangin dari Sorowako menuju ke Makassar. Ya, ini armadanya sudah berada di belakangku. Jadi kalau di Sorowako ini tempat pencucian busnya itu beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau yang kuning ini dia dicuci di sini bareng sama unitnya Mega Mas yang suite class. Kalau yang sleeper yang biru yang aku naikin kemarin itu pencuciannya di bawah dekat danau. Ya ini juga dekat danau sih, tapi dia ke arah kanan dari terminal. Kalau ini ke arah kiri dari terminal. Jadi sore hari ini aku mau ajak teman-teman untuk keliling Sorowako pakai bis yang ada di belakang kita, Bintang Zahira yang warna kuning. Ini nickname-nya adalah Bumblebee. Sebelum kita jalan, ya, kita lihat dulu bisnya seperti apa. Oke, jadi kita bahas di bagian eksterior dari bus Bintang Zahira dengan nickname Bumblebee ini. Ya. Bus ini memakai bodi buatan karoseri New Armada. Seperti biasa kalau di Sulawesi itu memang dirajai oleh New Armada ya, karena di sini dominan menggunakan bodi buatan karoseri New Armada, terutama Bintang Zahira ini. Ini salah satu fanatiknya lah dari New Armada. Banyak sekali armadanya yang menggunakan karoseri New Armada, Skylander R22 ini. Ini warnanya bagus banget ya. Dia berwarna kuning dan ketika kena cahaya matahari seperti ini warnanya kayak terang banget gitu. Kemudian di topinya ini ada tulisannya Bumblebee, nickname dari bus ini. Kalau untuk di bagian lampunya ini tidak ada perubahan ya, ini ada penambahan aja seperti biasa. Ini khas banget di Sulawesi, ditambahin besi seperti ini dan ada lampu tembaknya di sini. Juga ada ini apa namanya running textnya. Itu sih bagian depan tidak banyak modifikasi. Bagian sampingnya juga tidak banyak modifikasi ya. Masih originalnya dari New Armada Skylander R22. Ini ada bagasinya seperti biasa karena bus ini menggunakan bodi SHD atau kalau di Skylander itu Aero 9. Jadi tingginya 3,9 meter dan bagasinya besar sekali. Ini bisa buat bawa paketan yang besar-besar ataupun bisa untuk membawa motor. Sasisnya dia memakai sasis Mercy O500 RS1836, sasis premium. Kenapa memakai sasis Mercy 1836? Karena ke Sorowako ini dia daerahnya perbukitan dan nanjak terus, jadi memang perlu sekali dengan sasis premium seperti 1836 ini. Dan, ayo, nih, maaf ya, pelan-pelan jalannya karena di bawahnya lumayan becek. Oke, kita ke belakang. Ini ada apa namanya pintu darurat seperti biasa di sebelah sini, dan di sini ada tulisannya AKDP. Walaupun bus ini dari Makassar ke Sorowako jaraknya 600 km-an, kurang lebih 600 km, tapi dia masih AKDP karena masih Sulawesi Selatan ke Sulawesi Selatan. Jadi masih AKDP, belum AKAP, belum antar kota antar provinsi. Kemudian di bagian atasnya ada BZT. Ini adalah Bintang Zahira Trans singkatannya ya. Dan livery-nya seperti ini. Livery-nya keren sih. Dia garis-garis gitu ya. Terus di sininya dia full kuning. Keren nih. Livery-nya ini aku suka sekali. Kita ke bagian belakang. Kalau bagian belakang dari bus ini sih no debat ya. Skylander itu kita baru pertama kali lihat belakangnya aja langsung suka lah sama bagian belakangnya. Terus di sini ada videotronnya. Tapi ini tidak digunakan karena ya jarang sekali ya ada yang ngeliatin Videotron. Bagian atasnya ada tulisan Bintang Zahira.
Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam interior bis Bintang Zahira dengan nickname Bumblebee. Jadi untuk bis ini nama kelasnya Big Top, teman-teman. Jadi ada dua kelas di dalam sini, ada yang seat 111, seat jomblo ya, 111, dan ada seat 22. Dan ini seatnya besar-besar banget seperti sofa, luar biasa ya, gede-gede banget seatnya. Inilah seat-seat yang bikin dulu tuh bus Sulawesi menjadi terkenal mewah sekali ya, seatnya yang seperti ini nih. Ya, ini kita mulai jalan dari tempat pencuciannya Bintang Zahira yang warna kuning alias Bumblebee. Dan teman-teman bisa lihat deh, jalanannya itu ngepres banget dengan busnya. Ya, beginilah. Gak semua jalanan di Sorowako tuh lebar-lebar ya. Ada juga jalan tikusnya seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi ini aku dikasih coba untuk nyetir bus Bintang Zahira yang Bumblebee itu namanya, Pak, ya? Ya. Ya. Dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Madi. Pak Madi, oke. Ini gak apa-apa ya, Pak? Coba-coba ya. Mana sih? Ini ya. Kuncinya ke bawah atau ke atas? Ke bawah, di atas kuncinya, ke bawah. Ke bawah bukan? Iya. Ya. Oke. Udah lama gak nyetir bis ini. Oke. Bismillah. Pak, aku nanya-nanya gak apa-apa ya, Pak, ya? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, ini sambil jalan dulu. Pak Madi? Iya. Sudah berapa lama, Pak, bawa Bintang Zahira? Sudah 1 tahun lebih. Pertamanya datang ini. Pertama datang ini? Iya, yang kuning. Oh, jadi dari pertama kuning ada, iya. Pak Madi yang pegang? Apa, dulu Pak Peter, Pak. Oh, terus? Nanti datang yang sleeper, baru berpindah ke sini? Iya. Selama ini jalan Sorowako terus berarti, Pak? Iya, jalan Sorowako terus. Sudah berapa lama tuh? Satu tahun ini berarti? Iya, ya? Satu tahun. Satu tahun ini selalu Sorowako. Sorowako, ya. Sorowako ini tempat apa sih, Pak? Kok banyak bus-bus bagus di sini? Nah, saya tuh belum paham juga. Belum paham? Pak, iya. Ya, terutama tambang. Iya, terutama tambang. Jadi kalau di Sorowako ini tambang rata-rata penumpang ya, Pak, ya? Iya. Pekerja tambang, ya? Terus di sini apa namanya, tertib-tertib nih, Pak? Emang kayak gini ya? Iya, tiap hari orang di sini, ya, Pak? Tertib orang di sini. Karena aku lihat di sini nggak ada lampu merah nih, Pak. Iya. Tapi kok orang bisa berhenti gitu loh? Iya, karena ada rambu-rambu tuh stop. Berarti karena emang tiap hari begitu? Iya, harus peraturan di tambang orang panggil sih. Oh, karena ini daerah tambang, iya, ya? Iya, tambang. Tambang Vale apa ya? Iya. Tambang apa? Nikel ini ya? Iya, nikel. Oh, jadi memang di sini orangnya taat rambu lah ya? Iya, taat. Kayak gini garis putus saja nggak ada yang nyusul, iya, ya? Iya. Aku lihat tuh di setiap perempatan orang-orang berhenti semua, iya. Jadi orang yang lulus ini nggak boleh ngerem ya, iya. Jadi mereka harus tunggu kosong. Selama bawa ini, Pak, ini 1836 ya, Pak, ya? Iya. Biasanya apa, Pak, problemnya 1836? Maksudnya suspensi, iya, atau apa? Ya, nyaman lah di bawah. Nyaman di bawah, ya, ya? Selama ini problemnya nggak ada, masalahnya nggak ada. Jadi juga belum salah masalah di apa namanya bagian anunya, kabel-kabelnya. Oh, kabel-kabel ya. Seri korslet. Ini kanan nggak kita, Pak? Iya. Bisa terus pin dulu kalau terus dulu ya. Iya. Kita baru 2 menit udah sampai. Terus saya bisa dulu, nanti nggak bisa putar ke sana. Oh, bisa lurus ya? Iya, bisa terus aja. Jadi ini kalau ke kanan ke terminal. Iya. Ini kan kiri bandara nih, Pak? Iya, bandara. Ada pesawatnya kan? Ada. Ke Makassar. Aikulatel. Makassar nggak itu? Pesawat? Pesawat kecil. Oh, pesawat kecil. Pakai baling-baling. Ah, baling-baling? Bukan, pesawat kecil. Yang besar itu? Pakai anu. Gua nggak baling-baling. Kayak itu, kayak Wings Air gitu ya? Iya. Tapi orang umum boleh naik, gitu? Iya, orang boleh. Apa cuma karyawan Vale aja? Orang umum boleh ya? Iya, biasanya orang umum. Oh. Biasa kalau di sini penumpang ramai hari apa, Pak? Tidak menentu. Tidak menentu? Iya. Karena kan di sini rata-rata, rata-rata pekerja ini kan? Berarti dari sini biasa Jumat rame. Jumat full-full biasa ya? Jumat, iya. Seperti biasa. Tidak ada.
kecuali hari apa? Kalau musim raya. Oh, liburan tanggal merah gitu ya. Tanggal merah. Baru rame. Oke, ini Bintang Zahira ke Sorowako ada berapa bis ya? Empat. Jadi dua-dua. Iya. Ini yang apa namanya? Pasangannya yang mana ini? Slipper biru. Oh yang TikTok. Satunya yang SAD ya, yang putih. Ini. Putih? Yang putih itu, yang putih hitam, strip hitam. Oh, putih strip hitam ya. Iya. Kan bisa, bisa kan. Terus ke terminal lu jadi. Oke. Okay. Ini Sorowako nih. Enggak besar ya berarti ya? Iya. Ini kalau lurus kemana? Dari baru rumahan salah. Mes ini. Iya, mes perusahaan. Oh, tempat tinggalnya karyawan. Jauh-jauh. Oh. Ini nanti-nanti enggak kena ya? Enggak. Enggak jauh-jauh. Oke. Okay. Berangkat jam berapa kita, Pak? Setengah 7. Habis maghrib. Setengah 7. Oh, masih lama ya. Biasa kalau nyetir tukeran di mana Pak dari sini Pak? Biasa di warung. Warung? Warung ya. Apa namanya? Warung Serap. Bone-bone. Daerah Bone-bone. Bone-bone berapa kilo itu? Ya, lebih 100 kilo dari sini. Ah, 100 kilo? Iya. Terus tuker itu? Iya, tuker. Nanti tuker lagi di mana? Daerah-daerah Serap kalau biasa kadang juga di Parepare. Oh, Parepare sisa 4 jam ya. Makassar ya. Makassar tidak sampai. Tidak sampai. Tidak sampai juga 3 jam. Oh. 2 jam. 2 jam setengah lah. 2 jam setengah ya. Itu bisa jalan. Ini tembusannya terminal. Iya, terminal. Oh, ada pemukiman juga ya di sini ya. Oh. Os. Tapi bis ini boleh kesini ya, Pak ya? Boleh. Boleh, boleh ya? Iya. Jalanannya ya. Waduh, parkirnya kanan kiri ini. Luas luas. Parkirnya mengerikan ini. Harus sempit jalan. Kanan depan deh. Kanan ini? Iya. Depan. Oh, sana satu arah ya? Iya. Masjid itu ya? Iya.
yang nanti kita ke sana kan? Iya, ke atas. Ke atas. Di kota langsung masuk langsung semua masuk. Enak dirasa kalau di sini nyaman kita bawa kita iya sini, nyaman ya sudah. Orang tertib semua iya, di sini pak ya iya, tertib semua motor-motor pun tertib loh di sini iya. Hebat loh kan, ya. Biar orang orang luar juga masuk sini lah naik ikutian semua aturan di sini. Iya. Padahal udah ada lampu merah, iya. Gak ada apa-apa. Iya. Kirinya sini ya? Iya. Wah, udah rame. Oke. Okay.